langsung urip, guys. Ya, kita cari tamatnya. Kedua ya? Ini mutan. Sini ngacak lur. Ini kabel. Jalannya coba. Jadi kok doang. Kurang efek. Posterane, soalnya pasina. Lalu. Kuwi bocor klep kudune ngene kene, Mbak. Bocor klep ning tak. Pinjang. Pinjang ranam aja. Podho ae. Ya, podho. Lucu. Mulai busian ya dikabur iki. Busi sak-sake. Terus aja. Busine mah mate. Lo sudah kok bung, terus dong, orang kering, kering, tapi reaksinya orang justru jabut orang langsung. Ini ya api masuk ya, api ada. Cuman kalau kita pasang itu mesin hidup, kita lepas seharusnya langsung pincang, langsung reaksi, tapi ini enggak ada reaksi ya, cuma sedikit. Coba kita tukar sama busi ini kodoraro meloro bandingkan. Geni es api. Bunga api. Bunga api. Nah, kita pasang lagi. Semoga saja mau reaksi. Udah gak ada pincangnya. Tapi kalau masih pincang ya, kita ganti busi baru ya. Nah, memang businya ada yang lemah. Lemah es tanah. Bukan lemah tanah ya maksudnya. Lemah ikannya ya. Kalau yang bagus dilepas antaranya terus ya. Kabelnya langsung reaksi. Menanunya rapet. Sekurang-kurang ya. Kerucuk bensinnya kurang buka.
kita setel di celah patina. Satu juga buka, seharusnya mau, seharusnya reaksi gede, reaksinya signifikan seharusnya. Kita cek semua. Celahnya kalian ingin disi ganti aska aja sih ganti ya ayo aja no ayo pergi lah ya tetap pincang sih tapi cek tetap pincang ada apa dengan gerangan dirinya. Kita buka lagi di cover kelangketan atau cover film, kita cek setelan celah klep atau film ya. Ini bus berapa ni? Ini berapa sih bus ini? Berapa bus ini ni? Ya, sih bus ini nak beli berapa bus ini? Pakai boros. Dah mati-mati. Templar, baik templar di templar atau rocker arm di pelatuannya velg baik in maupun X to free tidak memakan posisi top. Ada cair ini rangan tu. Di bawahnya, hey, balik tu. Ya, ini enggak keren. Lagi rane pembakaran wong ini ramu-ramu kok. Ini ra ngambang kok. Ramu kok rotor di depan. Oh, alah. Kok orang apa-apaan. Ra reaksi. Kok botolane macet. Kurang idun paling kaya nggih ngae sing nomor 3 lho, Dik. Botolane untuk idun. Oh, itu mesah. Botol. Kocane tak ngene iki tuk 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 ngono ya. Kok macet iki? Lah ya macet. Lah iki ini ra ubah nek kan klepe ning terus iki. Kodene dudul. Nek ora dudul. Kusrute ra ubah. Kono ngase gundul. Liyane tak tinggal iki apa. Kocane copot je nih, bosik terus, bosik tuk tuk tuk, langsung ini, nih.
di pusrut dan di botol stick klep pusrutnya itu tidak kerja ya. Nah, setel lagi. Jadi kendur. Tapi cicit. Citrit ini aye. Bensin beli. Pasti sembuh ya. Ini penyakitnya ketemu ya. Jadi enggak gerak ya. Pusrut kayak macet. Botol sim liter atau pusrut itu macet. Kurang turun ke bawah dia, jadi enggak dapat kamsap atau noken asnya ya. Tes. Jadi apa bensinnya ramu lagi? Pemacet botolan nih? Ngawah terus. Botolannya macet lagi. Orang nek macet sing dule sing berdewe sing anu malah len utuk mau. Sing kene iki ora. Dudule ngene mah mayan. Nek macet dule utuk terus. Kencengi saya deh, kencengi baute setel lampu deket ngelak ya. Lampu netep lagi di setel. Iya, main masan di padel. Dipijet lap apa patah? Lampu kencengi se lampu harus sempat nguri batune engko dua tale menidun padahal no tanya apa tes ya kita start lagi yo Ah. Anu gitu, radiator ya, anu, mau banyune asat gumop. Nguripi. Radiator bocor, bocor banter, banter on. Ngetes lu, sikil kau terus. Bongkar sih, ya? Kau cuma dos ya, anu, radiator ini. Demikian sedikit share tentang cara hidupin bae expander. Dongkrak ya. Atau mencuci kolte ya. Dongkrak. Ternyata. Karena botol atau sim filternya yang kurang pentok ke bawah, jadi dia nggak tergores oleh kamsap atau noken khas, nggak bekerja buka tutup ya. Besok-besok lagi buat pengalaman kita. Halo, nggak ada reaksi saat mesin nyala sama kabel dari distributor masuk busi dicabut, nggak ada reaksi atau istilahnya pincang, itu bisa jadi karena klepnya memang
nggak bekerja buka tutupnya ya. Ya demikian, semoga sedikit share ini bisa menjadi manfaat. Salam sukses YouTuber lover. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.